Mangsa pertama daripada dua beranak yang dilaporkan hilang dihanyutkan arus banjir di Kuala Nerang, Kedah ditemui lemas petang tadi. Mayat Muhammad Rosman Rohadi, 19 tahun, ditemui pada jam 5.26 petang tadi. Manakala pencarian ibunya Salmah Mat Zain, 46 tahun, ditangguhkan jam 7 malam dan diteruskan pagi esok. Tuh. Tak tawik ya. Hanyut dah tu. Paut dah dua beranak tu. Dalam kejadian kira-kira jam 8 pagi tadi, Salmah dan anaknya yang juga orang kurang upaya Lembam dihanyutkan arus ketika meredah banjir di kampung Tanjung Kanan. Operasi mencari dan menyelamat dilakukan 55 anggota pelbagai agensi serta 10 bot penyelamat. Penemuan selipar milik mangsa menjadi petunjuk lokasi pencarian sekitar radius 200 meter dari kawasan mangsa dihanyutkan arus. Paras air yang mencecah 2 meter pagi tadi semakin surut pada sebelah petang, membolehkan pasukan penyelamat mengharungi lokasi kejadian. Selepas lebih 8 jam operasi, mayat Muhammad Rosman kemudiannya dijumpai dalam timbunan pelepah kelapa sawit kira-kira 150 meter dari lokasi kali terakhir mangsa dilihat. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah Al-Ustaz untuk bedah siasat. Sementara itu, saksi berkata penduduk sudah berusaha memberi amaran dan memujuk mangsa untuk tidak meredah banjir. Namun dua beranak itu nekat meneruskan perjalanan. Saya kata jangan pi. Semua pekat larang lah. Anak dia main pegang mak dia. Bila anak dia main pegang mak dia tu, mak dia lepas pokok getah. Dia lepas pokok getah tu, oi masuk ke dalam. Dia masih pegang lagi dengan pokok rambutan. Masa tu kita keluar apa? Tahan, jangan lepas. Lepas tu, mungkin dia dah tak tahan lah. Mungkin mak dia kelang kabutnya tu, dah masuk dalam sawit. Dua beranak itu dilihat terkapai-kapai dalam arus deras sebelum hilang. Difahamkan mangsa mahu pulang ke rumah selepas keluar untuk membeli sarapan. Arus deras kerana lokasi kejadian berdekatan dengan Sungai Padang Terap yang melimpah akibat hujan lebat malam semalam.